Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa YouTube. Di kesempatan ini saya akan kembali membagikan tutorial tentang cara kirim foto kualitas bagus lewat WA ya. Sebaiknya kita cek dulu foto yang akan kita kirim ya, kapasitas filenya berapa. Nanti di akhir video bisa kita cek apakah benar kualitasnya sama dengan aslinya atau berubah. Ini akan saya akan mencari foto yang akan saya kirimkan. Misalkan ini kapasitasnya, filenya, besaran filenya maksudnya. Ini 2,55. Oke, lalu kita kembali, kita kirim foto tersebut. Kita buka ini ya, ini tombol ini ya, seperti tombol kawat ini ya, ini. Nyampe sini, lalu kita pilih dokumen ini. Klik pada dokumen. Begini, ini supaya untuk memudahkan, kita buka ini ya, lihat dokumen lainnya, kita klik ini, begini. Buka, lihat dokumen lainnya. Supaya lebih mudah lagi kita klik di ini, kotak-kotak ini supaya gambarnya lebih gede. Kita cari gambar yang tadi. Nah ini ya, ini ya, kita ketemu gambar yang ini ya, 2,55 MP ya. Nah, lalu kita seperti biasa kita panjang ke sini, kirim gambar 20 sekian sekian sekian, lalu kita klik tombol kirim ini. Nah, ini ya memang sedikit agak lama karena memakan filenya agak gede. Nah ini sudah terkirim. Oke, lalu kita cek pada tujuan chatting kita tadi, kita lihat apakah gambarnya benar-benar sesuai atau minimal mendekati aslinya. Oke, ternyata gambarnya bagus seperti yang kita harapkan. Demikianlah cara tutorial kirim foto kualitas bagus via WA, via WhatsApp. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih atas tontonannya dan silakan video ini untuk di subscribe, disukai, dan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.